Saatnya kita beralih ke Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa. Ada olahan kepala ikan baung dengan racikan istimewa. Nah, kuliner saat ini cocok untuk menu berbuka atau sahur Anda. Untuk membuat menu istimewa ini, siapkan bahan utama, kepala ikan baung, dan santan kental. Siapkan juga bumbu lainnya, seperti cabai rawit hijau, kemiri, jahe, kunyit, bawang merah, dan bawang putih. Setelah air mendidih, masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan, serta rempah-rempah lainnya. Setelah bumbu masak, masukkan kepala ikan, lalu aduk hingga kuah mengental. Tambahkan juga garam halus, kaldu jamur, asam kandis, irisan tomat, serta daun ruku-ruku. Apa asal porsinya? 100 ribu. Itu dapat satu porsi kepala baung ya? Iya, satu porsi kepala baung, nanti dikasih sayur, lalapan, sama sambal. Sensasi gurih dari daging ikan berpadu dengan rasa pedas dan asam dari kuah gulai dijamin membuat Anda ketagihan. Menu ini pun cocok dijadikan santapan berbuka puasa dan sahur. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.